Jasmine satu dong, Mbak. Jasmine satu. Sama dua Villa Tovis ya. Pakai enggak? Yang Villa Tovis enggak usah, Mbak. Enggak usah. Udah itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Ini 100. Iya. Sama dua pikir tadi ya? Iya. Makasih ya, Mbak. Iya. Ada dua pikiran sama bijak ya? Iya. Apa juga ya? Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Oke, okay guys, aku udah dapat ya nih BTS-nya. Nanti aku bakalan cobain di rumah ya. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi. Jadi pada hari ini saya akan review the BTS meal. Ini adalah hari ketiga MACD launching ya, guys. Nah, jangan lupa untuk tonton sampai akhir karena nanti akan ada dua adik aku yang bakalan review juga. Oke, guys, enjoy the video. Oke, guys, pertama-tama aku bakalan cicipin nuggetnya ya, guys. Ini nuggetnya ada 9 ya. Langsung saja kita cobain dengan saus Chajun ya, Chajun yang katanya bisa jadi filter itu, sama saus sweet chili sauce ya. Ini jadi kayak saus cabai manis. Oke, langsung saja kita cobain. Kita buka dulu nuggetnya. Oke, sekarang aku bakalan cobain nuggetnya yang original dulu ya. Aku mau ngerasain. Nuggetnya memang kayak yang kayak McD biasa ya, guys. Oke, guys, untuk kedua kalinya saya akan nugget yang kedua, saya akan coba pakai saus Chajun ya, guys, yang katanya bisa jadi filter gitu. Oke, ini aku bakalan. Menurut aku sih sausnya enak ya, guys. Ini jadi kayak mustard dicampur mayones. Jadi kayak ada pedes-pedesnya tapi ada asam-asamnya juga. Sekarang, guys, aku bakalan cobain untuk yang kedua, yaitu saus cabai manisnya ya. Oke, guys, ini adalah saus cabai manisnya ya. Oke, sekarang kita bakalan cocolin. Ini sausnya pedas ya, guys. Gak kayak yang Chajun, ini lebih gak pedas. Tapi ini yang saus cabai manis ini lebih pedas. Menurut aku lebih suka yang Chajun ya, guys. Chajun, karena lebih kayak ada asam-asamnya tuh ada kayak pedas-pedas aja, jadinya enak. Oke, sekarang aku bakalan cobain ya. Ini kentangnya ya. Katakan sama seperti kentang-kentang biasa ya. Atau kentangnya ini khusus ya. Coba kita coba. Kentangnya sih sama aja ya, kayak biasanya ya. Ini kentangnya sama sekali gak ada bedanya sama yang kayak kita dapet misalnya biasanya di paket-paket. Coba sekarang kita cobain pakai saus Chajun. Pa
pas asal stadion. Ya sekarang ya, ini ya, katanya di TikTok ada yang sampai diawetin ini guys, apa namanya, tempat minumnya ya. Coba sekarang kita coba, apa sih isinya, Coca-Cola atau teh atau Fanta atau apa, cuma tidak tahu. Ya, kalau bisa kita minum. Ini totally ini Coca-Cola. Nah ini Coca-Cola, tidak ada bedanya sama yang Coca-Cola biasa. Oke, aku tutup. Oke guys, intinya aku bakalan post reviewnya di akhir ya, di kertas kita akan membalikannya bersama-sama. Oke, nanti selanjutnya yang bakalan review makanan ini Alexa. Cah, nanti kamu cicipin dan kasih nilai ya. Kita bakal pakai sweet chili sauce. Aku sih lebih suka selanjutnya adik aku Daryl akan mencicipi semua ini sampai udah ngiler dia nungguin dari tadi. Bye. Halo ya guys, hari ini aku akan mencicipi nugget yang ada 9. Sama kita cicipin apa ya? Saus sajen. Kita nyobain original. Sekarang kita nyobain tentang kedua. Kita nilai semuanya bareng-bareng, nggak boleh dikasih tahu dulu karena rahasia. Oke guys, bye. Oke, guys.
guys, sekarang saatnya kita bertiga ya untuk mengopinikan pendapat kita tentang makanan ini. Nilainya berapa? Oke, yuk kita tulis. Dari mana dulu? Udah enggak apa-apa, kita nanti tulis bareng kan. Ini aku enggak lihat. Nugget dulu ya. Enggak, langsung seluruh. 1 sampai aja. 1 sampai 10. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Untuk Alexa berapa? 8/10. Untuk aku 8.5/10. Kalau Daryl? 8/10. Ya, itu adalah pendapat dari kami ya, dari kita bertiga. Kalau pendapat kalian gimana? Kalian sudah cobain atau belum? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian, bagi kalian yang sudah cobain ya, berapa nilai kalian? Oke guys, segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kita menuju 10.000 subscriber. Sampai jumpa di next video. Dan bye-bye.